Halo Samir, ketemu lagi sama aku Anissa di Sela, dan sekarang kita melanjut lagi main The Sims 7 Kids Challenge. Jadi Samir, di episode kali ini ternyata pas aku milih musim gugur, kita hari ini bakalan mengadakan Holiday Harvest Fest, dimana ini acara mensyukuri ya kayaknya sih Samir. So kita harus decorate, terus juga harus holiday genome, give respect and give to the friendly genomes in the hopes of festive reward. To participate, find genomes around your lot. Click on the genome and select a piece of the genome. Terus juga harus grand meal. Cook a grand meal by clicking on the stove or fridge to start the feast. Select call to grand meal and complete the dish. Dan thankful spirit. Yay! So, kita bakalan... Wah, ini ada genome! Ah, di genomnya Samir. What? Semua rumah, lihat dong. Jadi kayak gitu. Kita bakalan beli decoration box. Ini bukannya sih, kayak bukan deh. Bener. Kita beli ini. Kita taruh di sini aja dulu. Okay. Oh, banyak banget genome. So, aku pengen anak-anak untuk ngumpulin genome. Apple, ini paste di genome. Kasih apa ini? Coffee maybe. Terus kan ada beberapa genome ya kayaknya. Terus si Adeline coba ini, a piece the genome with toys. Terus di mana lagi genomnya Sabir? Kayak di sekitaran sini kan. Cuman ada dua doang. Kayak ada lagi mungkin. Mungkin ngumpet genomnya. Okay. Jadi biarin aja, nanti juga muncul sendiri. Aku pengen lihat kayak gimana sih interaksinya sama genom. Okay. Terus. Woi, lihat dong, lucu banget. Kenapa dia tense? The genome are watching. Oh, jadi tense gitu ya Samir ya. So kita bisa plead for forgiveness, terus sing together. Apa nih? Sama Abby coba. Lucu banget sih. Iya, yes, apa katanya? Oh, what? No. No. Wow. No. Si Adeline tadi kena itu dong, kasihan banget, ya ampun. Oke. Kalau Apple gimana? Apple happy kok dia? Happy genome, happy genome. Kita sing together Fingly Zibs sama Ariana Bebe. So aku pengen si Teteh Obri untuk masak ya, grand meal. Kok ke grand meal kita, oh ada turkey, tofurkey, ada fish dinner, ada ham dinner, ada grand breakfast. Kita bikin ham dinner ya, kita cobain. Oh, it's almost Alpha birthday. Ya ampun, ini pada rusaknya, kita replace aja deh sambil terus suruh pipi. Karena semua orang pada pengen pipi. Ini lama ya nyanyinya ya. Ini udah complete. Sekarang kita tinggal grand meal dulu. Abis itu kita decorate. Oh, kita decorate aja kali ya sekarang. Coba mana rumahnya. Ini apa sih namanya? Jelek banget lagi. Ifs, coba kita pakai yang fall banget. Apa ya? Fairy like maybe. Ya enggak sih? Yang festive gitu, kita pilih yang ini aja. Tada! Nanti si Apple bakalan dekor gitu kan. Ya ampun, lucu banget sih. Emotional controlnya kenapa pada berkurang gitu sih, sedih banget kita tuh ya. Apple udah selesai dekornya. Apa the best fight creator, both are equally powerful, okay. Apple, oh dia set table, lucu banget sih. Dia pinter banget emang si Apple itu tuh. Apple, cepet dekor-dekor dulu ya. Udah di dekor. Udah belum sih? Ah, udah kok tuh. Tara. Walaupun kayak gitu, tapi jadi kelihatan bagus ya, Saber ya.
Nah, sabar as always, kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Terus kita sing Holiday, Fooling with Zips lagi, with Alpha Bebe. Yes. Terus si Adeline bakalan select holiday decoration. Kita nggak punya fans, mungkin foundation kali ya. Kita coba pakai yang ini maybe. Terus habis itu freezes itu tuh yang mana sih? Udahlah coba-coba aja sabar ya. Kita ngarang-ngarang. Oke, mereka lagi pada nyanyi gitu kan. Terus habis itu yang ini juga sama, kita pakein yang mana sabar? Yang ini aja. Oke. Hey. Oke. Tante Abri masaknya lama banget sih. Ini siapa lagi yang makan animal cracker nggak dihabisin? Aduh, sesuatu banget sih. Lama ya masaknya ya ternyata ya. Oke. Habis ini kita suruh si Tete Ubri untuk pipi. Karena kasihan banget dia pengen pipi. Oke, decoration udah selesai. Yang genome kenapa? Ada lagi genome-nya. Oh. Aku baru nyadar masing-masing dari kita tuh beda-beda ya. Oke. Kita call to grand meal. Terus nanti... kalau misalnya tiap orang beda-beda gini, terus kita harus kayak gimana dong? Sedangkan Gino, oh ini ada lagi nih. Nih, siapa nih? Kamu mungkin. Apple udah ya. Mungkin si Andy nih, Andy nih. Nih, appease the genome with gift pie. Oh ini dia ada lagi. Bukan. Di mana lagi ya? Si genome-nya tuh, tar. Kita... Ini jadi hunting genome dong. Aku kalau ngelihat genome jadi ingat dulu pas zaman Runaway Teen Challenge. Ongkosnya diganti sama genome gitu ya, kita harus beli genome. Di mana lagi ya? Ngumpet apa? Kita baru nemu 3 saber. Sekitaran sini nggak ada kok. Di sekitaran rumah ada lagi nggak sih? Coba-coba kita pindahin dulu ini si genome yang ini. Kita pindahin di sini, terus ini di sini. Nah. Apa kita boleh beli gitu? Di sini nggak ada lagi. Kan ada 3, apa kita beli 5 lagi gitu ya? Nggak apa-apa kali ya, kita beli 5 lagi. Happy genome anniversary. Terus mahal-mahal ya. Mahal-mahal Saber. Yang murah cuma ini doang ya, udah ini satu deh. Oke, sekarang Adeline udah gilirannya Alpha. Nih Alpha. Ariana aja deh. Yang lagi nganggur siapa sih? Oke, si Alpha aja kalau kayak gitu. Alpha nih. Habis di genome, kita give fruit cake. Oke. Udah, oh ya ampun Tete Opri makan di bawah, kasihan banget coba. Ya ampun sedih banget deh. Oke, ini apa? Grand meal. Udah, tuh. Oke, semua lagi pada makan. Makannya duduk kali, ya ampun. Sit and chat here, please. Oh, ini muncul lagi. Ini muncul lagi ya? Oh iya, muncul lagi nih. Ini punyanya... Si tadi sampai siapa sih sampai Alpha ya? ini Abby nih, appease the genome, kita kasih pie. Di mana lagi tadi yang si Andy udah belum sih? Tadi kayaknya ada di sini deh. Wah, genomnya kemana, ngilang-ngilang kayaknya ya kalau nggak buru-buru di appease ya. Ya sudahlah. Oke. Okay, finally. Terus kita sing together. Hopper sama si siapa? Sama si Ronan Ham aja. Nah, terus sekarang abis si Alpha.
Eh, Ale, aduh namanya ketukar-tukar. Kita habis di genom, kita kasih pai. Oke, tinggal yang Ariana doang yang belum ya. Ariana sama Andy. Sama Teteh Obri. Oke, ini mau ngapain? Traditional complete. Oke, siapa yang mau clean up nih? Kita lihat yang mannernya sedikit. Suruh clean up. Oke, kita suruh si Apple aja clean up. Oke. Apa ini? Apple ignore this. Oh, bisa ignore juga this tradition from being a child. Dia juga ignores. Kenapa dia ignore semuanya? Coba. Cuma Teteh Obri doang yang nggak ignores ya. Kita tinggal nemuin genom sama thankful spirit. So, kita ngomong sama si Abby. Discuss. Be thankful. Ya kan? Sama semua adik-adiknya. Sabar. Nah, sabar as always. Kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment. And telling your friends to... Oke. Kenapa nyanyi happy birthday sih dia? Kan kocak banget, Saber. Ini udah ketemu ya. Terus, di mana lagi sih? Si Genom tuh. Oke, udah tinggal si Teteh Obri satu lagi Genom nih. Di mana ya nemu Genom lagi ya? Tadi ada di sini satu, tapi tiba-tiba hilang. Mana ya satu lagi ya? Kayak nggak mungkin jauh-jauh sini deh. Paling sekitaran-sekitaran rumah doang kayaknya ya, Saber ya. Ini apa? Seasonal, seasonal spring plant. Siapa yang beli? Kita dikasih apa? Oh iya, karena ini tuh kayak mensyukuri hasil panen gitu ya. Tradisinya. So, aku gak ngerti sih ini mungkin ada yang baik. Kalau yang baik gak sih? Kayak ada bunderan halo di kepalanya. Kayak gak sih gift. Tapi mungkin kalau yang kayak gini mungkin dia marah kayaknya. Alright. Oke. Nah, kita coba beli satu lagi. Kita beli yang ini aja, cobain. Oke. Untuk si Teteh Albri. Coba Teteh Albri. Habis di genom kita kasih apa ya? Kita kasih bingung aku. Kita kasih fruit cake coba. Oke. Ya ampun ini rusak juga ya, replace aja lah udah. Mana lagi yang rusak sekalian nih di replace nih. Oke, berarti hari ini nggak ada sekolah ya. Nih Apple dapat telepon dari no. Thank you. Terima kasih. Mereka nggak sekolah emang ya? Oh, holiday. Ada hari liburnya lucu banget deh. Oke. Coba Teteh Obri cobain dong sebagai penyemarak kayak ini kita bisa edit holiday, bisa tambah-tambahin aktivitas holiday-nya ngapain aja. Misalnya kita bisa wear kostum atau trick or treat. Oh, nanti aja. Di serial season aja. Oke, coba kita kasih fruit cake. Dia mau no. Dia nggak mau. Dia merah gitu soalnya. Plead for forgiveness, coba. Mau nggak? Tuh kan marah kan? Oke, yang ini happy genom, happy genom. Oke. Kayaknya tadi punyanya si Ale ya. Coba kita plead for forgiveness. Si ini juga coba plead for forgiveness supaya nggak pada marah-marah si genomnya. Oke, udah selesai kan ya Teteh Obri semuanya. Yes. Pada kena itu dong Sabir. Coba dong kamu plead for forgiveness kalian. Pada marah-marah si genomnya ya ampun. Coba. Oh, kena sengatan listrik semua. Oke, dan genomnya pada pergi. A missing toy.
ini aja, play with a different toy. Kita dapet seasonal summer plan. Lumayan. Kita buka dong, Tete Aubrey. Dapat apa aja? Dapat apa ini? Krokus. Kayak ini baru ya. Bisa ditanam di musim dingin dan musim panas. Ini juga dong, Tete Aubrey. Yang musim panas apa tuh? Dapat blackberry. Satu lagi. Apa ini? Dapat bunga lili. Oke. Lah kok ini ada di sini sih? Mereka pada pindah-pindah lokasi gitu ya. Coba kita plead for forgiveness. Terus ya ampun lucu banget deh. Suka. Kenapa pada rusak-rusak sih? Ih males. Semua aja rusak. Kita breed frog dulu. Sama Whirly. Terus kita dapetnya apa ini? Whirly lagi sabar. Oke kita jual. Yeay. Yang marah juga sampai, oh kena juga. Oh ya ampun, parah banget sih. Siapa yang belum tadi? Ariana, Ariana udah ya, siapa Alpha? Alpha, Alpha coba plit. Kenapa aku jadi plit-plit mulu sih? Tolong maafkanlah kami. Ya ampun. Duh, tapi mereka seneng ya karena itu apa sih kena petir. Oke, ya udah mereka pada akhirnya sebagian tidur, ada yang mandi, ada yang ngerjain PR dan lain-lain. Oke deh sampai di sini dulu ya kita main The Sims 4. Seven Kids Challenge. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen, dan telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif, and bye-bye.